kemunculan tiga buaya di Sungai Grogol. Belum sebulan setelah penampakan buaya di kawasan Ancol, kini warga Jakarta kembali dihebohkan dengan kemunculan tiga ekor buaya di sungai dekat stasiun Grogol, Jakarta Barat. Tim gabungan Damkar, BPBD, dan KLHK dikerahkan untuk mencari buaya tersebut. Kemunculan buaya ini pertama kali dilihat warga pada Rabu 27 Juni pagi. Tentu kemunculan buaya ini menarik perhatian warga yang justru menghambat pencarian. Belum diketahui dari mana buaya tersebut berasal. Sejumlah dugaan menyebutkan sungai itu memang habitat alaminya atau buaya itu dipelihara lalu dibuang atau berasal dari penangkaran tapi kabur saat banjir 2006 lalu.